2-0 ya, Charlie menang 2, Mpo Alpa kalah 2. Apakah di lagu ketiga, Mpo Alpa kalah lagi nih dia? Lagu ketiga, musik. Terjatuh lagi, dipelukkan. Itu dia Istana Bintang. Aku terjatuh lagi, dipelukkanmu. Sudah ku bilang. Charlie kabur, di Charlie takut cicak kabur. Jadi, Charlie. Mana orangnya? Charlie dari tadi udah depan buka ini kan gue pegangin. Dia ngeliatin lu. Mana orangnya? Oh, cicak. Mana sih? Si Charlie takut cicak, wah cemen. Po, keledekin Charlie. Oh, Charlie lu tau. Oh, Charlie, woi, kecut, yo. Jangan. Aji, ngumpet. Keluar ini, Charlie. Ya udah. Aji, enggak mau gua. Enggak. Gagut banget gua. Aman. Enggak, kita sekarang pengen ngobrol kenapa Charlie sampai takut cicak. Udah aman bro. Enggak. Umpetin. Bro, kenapa lu takut cicak, kenapa? Aman. Enggak ada. Beneran. Bang, aman bang. Udah dijagain sama security. Enggak. Udah enggak ada. Enggak ada, beneran. Gue jamin gak ada. Udah, gue ngeri banget pak, sumpah pak. Ya makanya kenapa, ceritain dong. Gue mending diperkosa semua. Enggak, ceritain kenapa lu bisa setakut itu sama cicak, kan kecil, lemah. Eh, tadi ayah, ntar ayah jadi cicak. Begitu gue perhatiin, kok kayak kan lele. Sini bro. Gak ada. Gak ada, udah aman. Tangan. Enggak, kenapa lu bisa takut cicak, kenapa? Gue bisa pingsan loh Pak Seri. Ya kenapa? Ceritanya pasti ada sebabnya. Apaan sih? Kok jadi gini? Eh, pasti ada sebabnya. Kenapa? Apa kecil lo pernah kejadian apa? Memang sekeluarga aku. Sekeluarga takut cicak? Ya, ibu juga bisa pingsan tuh. Oh, berarti emang awalnya lo sering lihat ibu lo takut cicak, lo akhirnya ke bawah. Iya, jangan kan cuma segini Pak. Segini aja bisa gue loncatin pas itu. Asli gue tadi tuh udah nebak pak. Dia sama ular masih ngelawan. Ular. Pas anjing keluar dia gini, anjing. Ya emang anjing. Wah. Lihat. Ya udah nanti kita lanjut lagi kita bareng kita. Ngobrol panjang banget.